Hubungan staf cabang bank dengan nasabah yang sudah terjalin dengan baik akan lebih memudahkan pelaksanaan referral, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi BFA untuk bertemu dengan nasabah. Berikut ini contoh lain dari referral yang akan dilakukan oleh sales eksekutif. Hey Indah, apa kabar? Hey Wan, aku baik-baik aja. Kamu apa kabar? Baik juga. Abis nyetor ya? Iya, ini udah selesai. Sekarang mau balik ke kantor. Oh gitu. Hey Indah, kita sekarang ada servis baru loh. Gratis untuk semua nasabah. Udah pernah dengar belum? Belum. Servis apa tuh, Wan? Namanya Bank Insurance. Ini servis untuk membantu nasabah merencanakan keuangannya saat ini dan di masa depan. Sekaligus gimana cara untuk mencapainya. Perencanaan untuk menikah bisa nggak? Oh, bisa dong. Pelayanannya kan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kalau Indah mau lebih jelas, ke advisor kita aja. Eh, kalau sekarang aku nggak sempet loh, aku harus cepet balik ke kantor. Nggak lama kok, mumpung lagi di sini. Iya sih, aku tertarik. Tapi aku harus balik. Kalau begitu, aku buatkan janji aja ya. Nanti advisor kita yang akan menghubungi Indah. Sambil duduk di sini yuk. Nah, ini form untuk Indah serahkan ke advisor kita. Oh, oke. Thanks ya. You're welcome. See you ya. Bye. Hubungan yang baik akan lebih memudahkan referral dari semua staff.